Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi taala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Salaf Ittiba TV yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah melalui siaran online pembahasan kitab Mu'amalatul Hukam fi Dha'il Kitabi was Sunnah yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Abdus Salam Ibn Barjas Ali Abdul Karim rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan kita sebelumnya, kita masih membahas kaidah-kaidah yang berkaitan dengan imamah. Kaidah-kaidah pokok yang perlu diperhatikan dalam masalah kepemimpinan. Yang terakhir, kita sampai atau sudah tuntas membahas Al-Qa'idatul Khamisah, kaidah yang kelima, yaitu Al-A'immatul Ladhina amaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ta'atihim humul a'immatul mawjudun al ma'lumun alladzina lahum sultanun wa qudrah. Poin yang kelima kemarin kita sampaikan, kata beliau, pemimpin-pemimpin yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan umatnya untuk mentaati mereka, itu maksudnya adalah khusus pemimpin-pemimpin yang ada wujudnya, bukan pemimpin-pemimpin bayangan, bukan khalifah bayangan sebagaimana khalifahnya, pemimpinnya, imamnya Syiah Rafidah yang masih bersembunyi entah kemana. Tidak, tapi pemimpin yang ada wujudnya, al-ma'lumun, dan yang sudah diketahui. Ya, dia ada wujudnya dan dia diketahui keberadaannya. Tidak seperti khalifahnya ISIS yang tidak diketahui jati dirinya, pemimpin abal-abal. Atau pemimpin tersebut itu punya wewenang dan punya kekuasaan. Itu yang disebut pemimpin yang Nabi SAW perintahkan kita untuk mendengar dan taat kepadanya. Adapun pemimpin-pemimpin yang dompleng di negara orang atau pemimpin organisasi yang kemudian diangkat menjadi imam, ini tidak ada kewajiban untuk mentaatinya, bahkan tidak boleh meyakini akan kepemimpinannya. Tapi ini sudah selesai kita bahas pada pertemuan kemarin. Sekarang kita masuk ke kaidah yang keenam, halaman 41 di sini. Qala al-mu'allif rahimahullah, penulis mengatakan al-qa'idatus sadisah. Kaidah yang keenam, kata beliau, mura'atus syari'il hakim li tawqiril umara'i wa ihtiramihim. Kaidah yang keenam ini berbunyi, syariat Allah yang bijaksana ini itu telah menjaga, ya telah memperhatikan tentang urusan menghormati dan memuliakan pemimpin. Jadi urusan menghormati, memuliakan pemimpin itu dijaga dalam syariat Islam yang kita ketahui bersama syariat Islam ini sangat proporsional, sangat bijaksana. Kita baca, kata beliau, wa dzalika min thariqain. Memuliakan dan menghormati pemimpin itu dengan dua cara. Yang pertama, al-awwal al-amru bidzalik wa ta'idu alaihi. Syariat Islam memerintahkan untuk memuliakan dan menghormati pemimpin itu dengan cara memerintahkan langsung kepada kaum muslimin dan menekankan kepada kaum muslimin untuk menghormati dan memuliakan pemimpin. Nah, ini cara syariat yang pertama.
dalam memuliakan atau memerintahkan kaum muslimin untuk memuliakan pemimpin. Kemudian ats-tsani, yang kedua, memuliakan dan menghormati pemimpin, yaitu syariat memerintahkan hal tersebut kepada kaum muslimin dengan cara an-nahyu an kulli ma yufdi ila tafriti fi tawqirihim wa ihtiramihim. Bentuknya yang kedua adalah larangan. Ya, dari semua apa-apa yang bisa menyebabkan kaum muslimin itu meremehkan, meninggalkan menghormati dan memuliakan pemimpin. Min sabbihim wa intiqasihim, baik itu bentuknya mencela pemimpin atau mencaci maki pemimpin, wa ta'libi alaihim wa nahwi dzalik. Ya, atau mengorek-ngorek kesalahannya, ya, atau menghibahnya, menggunjingnya, atau membongkar aibnya, itu dilarang di dalam syariat. Jadi ada dua, perintah, penekanan untuk memuliakan pemimpin atau larangan untuk mencaci maki pemimpin. Nah, dua-duanya ini itu tujuannya adalah untuk menjaga kaum muslimin agar tetap memuliakan dan menghormati pemimpinnya. Famina tariqil awal. Di antara bentuk yang pertama tadi kita sebutkan yaitu penekanan untuk memuliakan pemimpin, ma bawwabalahul hafidhu Ibnu Abi Asim fi kitab sunnah, yaitu al-imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, beliau punya bab di dalam kitab tersebut yang diberi judul babun fi dzikri fadli ta'ziril amir wa tawqirih. Ya, ada bab di dalam kitab As-Sunnah karangan Ibnu Abi Asim, judulnya bab tentang penyebutan keutamaan, ya, keutamaan memuliakan pemimpin dan menghormati pemimpin. Ya, jadi judul babnya itu keutamaan memuliakan pemimpin. Thumma saqa bi sanadihi an Mu'ad ibn Jabal. Kemudian Ibnu Abi Asim, Imam Ibnu Abi Asim membawakan riwayat dengan sanadnya dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun man fa'ala wahidatan minhunna kana dhaminan 'ala Allahi 'azza wa jalla. Kata Nabi, ada lima perkara yang barang siapa mengerjakan satu aja dari lima perkara tersebut, maka dia dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka dia dijamin kebaikannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dari lima hal itu adalah man 'ada maridhon, yaitu barang siapa yang menjenguk orang yang sakit. Ini yang pertama. Yang kedua, au kharaja ma'a janazatin, atau dia ikut mengantarkan jenazah sampai ke pekuburannya. Yang ketiga, au kharaja ghazian. Yang ketiga adalah dia keluar dari rumahnya untuk berperang, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, dan ini poin yang dimaksud, dakhala au dakhala ala imami yuridu ta'zirahu wa tawqirahu. Perkara yang keempat yang ditekankan oleh Nabi di sini adalah yaitu barang siapa yang masuk ke pemimpin, menghadap pemimpin, dia menemui pemimpin, yang dia inginkan adalah memuliakan dan menghormati pemimpin tersebut. Jadi bukan hal yang tercela apabila ada seorang muslim menemui pemimpinnya, ya, bertemu atau mungkin ke istana negara atau mungkin mengunjungi pemimpin tersebut, tujuannya adalah untuk menghormati dan memuliakan pemimpin. Dan itu semua dia niatkan karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena perintah syariat. Awas, karena ada orang-orang yang menemui pemimpin, menghormati, memuliakan pemimpin, benar zahirnya seperti itu, namun tujuannya bukan karena syariat, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena Nabi yang memerintahkan, bukan itu motivasinya. Tapi motivasinya adalah untuk cari muka di hadapan pemimpin, untuk menjilat kepada pemimpin, untuk supaya dia mendapatkan kedudukan di hadapan pemimpin. Ya, ini tercela yang seperti ini. Ya, maka salah ya orang-orang Harokiyin atau Khawarij atau yang satu spesies dengan mereka, ya, mereka memutlakkan bahwa yang masuk ke pemimpin, ya, dia menemui pemimpin-pemimpin, maka itu adalah dai-dai su' katanya. Itu adalah dai-dai yang buruk. Dipastikan bahwa itu adalah penjilat antek-antek penguasa. Padahal tidak. Nabi SAW justru menganjurkan hal tersebut.
ya audakhala ala imamihi yuridu tauqirahu wa ta'zirahu, yaitu seorang yang menemui pemimpinnya, dia ingin untuk memuliakan dan menghormati pemimpinnya, itu dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu berarti perkara yang dianjurkan oleh beliau. Tapi ingat, harus karena motivasinya menjalankan perintah syariat dan menginginkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, auqa'ada fi baiti, perkara yang kelima, atau dia duduk di rumahnya, fasaliman nasu minhu wasalima minan nas. Dia duduk di rumahnya, tujuannya adalah agar manusia, orang-orang yang ada di sekitarnya, itu selamat dari keburukannya, atau dia selamat dari keburukan orang-orang yang di sekitarnya. Nah, ini kalau misalnya kita paskan dengan kondisi kita sekarang, yaitu seorang ketika di rumah, ya dia ingin supaya orang-orang selamat dari dirinya sendiri. Mungkin karena dia ini membawa virus, ya mungkin dia ini membawa virus, maka dia hanya duduk di rumah, ya tidak beraktivitas di luar agar manusia selamat darinya. Atau yang kedua, dia di rumah saja agar dia selamat dari orang-orang di luar. Nah, ini lima perkara yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan satu dari lima perkara tersebut, dia mendapatkan jaminan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di halaman 42, wa bi sanadihi aidan an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qol, dari sanadnya juga dalam riwayat Imam Ibnu Abi Asim dari sahabat Abu Bakrah. Ini bukan Abu Bakar ya, beda. Ada lagi namanya Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini kalau kita baca hadisnya secara panjang, itu diriwayatkan bahwa suatu ketika Abu Bakrah ini sedang mendengarkan khutbah dari seorang penguasa di zaman tersebut yang bernama Ibnu Amir. Dia sedang mendengarkan khutbah Ibnu Amir. Dia sedang berkhutbah di atas mimbar, tapi dia menggunakan pakaian yang tipis. Wa alaihi thiyabun riqaq. Dia menggunakan pakaian yang tipis, si Ibnu Amir. Kemudian tiba-tiba, faqama Abu Bilal. Ada seorang hadirin yang ikut mendengarkan khutbah itu, orang yang bernama Abu Bilal. Dia ini tiba-tiba bangkit, seraya mengatakan kepada orang-orang yang hadir di sana, unduru ila amirina yalbathu au yalbasu thiyabal fusa. Wahai sekalian manusia, lihatlah pemimpin kita ini. Ya, lihatlah pemimpin kita ini, dia mengenakan pakaian orang-orang fasik, yaitu dengan mengenakan pakaian tipis itu. Karena di zaman dahulu pakaian yang tipis menerawang itu adalah ciri khasnya pakaian orang-orang fasik, ciri khasnya orang-orang fasik. Nah, kok kebetulan pemimpin pakai pakaian gitu? Maka dicaci maki, dicela, dihinakan oleh orang yang bernama Abu Amir ini di hadapan umum. Padahal adabnya ya, kalau memang itu adalah sebuah kesalahan, sebuah ketergelinciran, harusnya si Abu Bilal ini datang langsung menemui Ibnu Amir, si pemimpin tersebut, kemudian dinasehati secara empat mata. Nah, itu sunnahnya seperti itu, bukan terus teriak-teriak di depan umum seperti kebanyakan orang-orang sekarang yang terpengaruh pemikiran Khawarij, terpengaruh orang-orang Harokah. Dia menasehati pemimpin di depan umum atau melalui media-media sosial yang ada. Ditulis status cacian, bulian terhadap pemimpin di Facebooknya, di Twitternya, di Instagramnya, bahkan di status WhatsAppnya. Ini selain menyalahi sunnah Nabi SAW, itu juga secara logis saja salah. Ya, kemana ainal ukul, kemana akalnya orang-orang seperti ini? Kalau coba dia mau berpikir sedikit saja, apakah ketika dia membuli presiden, membuli, mencaci maki pemimpin di media sosial seperti itu, pertanyaannya, apakah pemimpin tersebut melihat status Anda? Apakah presiden yang sedang Anda caci maki itu melihat status Anda? Siapa Anda? Apalagi di status WhatsApp. Apakah presiden nyimpen nomor WhatsApp Anda? Apa faedahnya pemimpin nyimpen nomor WhatsApp Anda? Maka apa gunanya terus Anda membuli, mencaci maki pemimpin di medsos? Tidak lain tidak bukan tujuannya adalah untuk membuka pintu fitnah. Sudah, nggak ada tujuan lain. Ya, kita pastikan tujuannya adalah untuk membuka pintu fitnah. Bohong kalau dia mengatakan, oh nggak Ustadz, kita ingin perbaikan. Nggak gitu caranya. Ada perbaikan, ya. Telah dituntunkan Nabi SAW
Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi mengatakan man arada an yansaha lidhi sultanin bi amrin fala yubdilahu alaniya walakin liya'khudh bi yadihi wa yakhluwa bihi fa in qabila minhu fadhak wa illa kana qad addal ladhi alayhi lahu. Nabi mengatakan barang siapa yang punya nasihat yang baik kepada pemimpinnya, maka jangan ditampakkan di depan umum, tapi hendaklah digandeng tangannya, berdua-duaan dengannya. Kalau nasihatmu diterima, itu yang diinginkan. Tapi kalaupun tidak diterima, selesai tugasmu hanya sekedar menasehati, bukan memaksa pemimpin itu. Sudah ada pahala di sisi Allah ketika kau melakukan itu sesuai dengan anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kembali kepada kisah Abu Amir, Ibnu Amir dan Abu Bilal. Abu Bilal tadi dengan lantang mengatakan di hadapan orang banyak, lihatlah pemimpin kita ini, dia mengenakan pakaiannya orang-orang fasik. Maka Abu Bakrah yang hadir ketika itu langsung mentahdir, menegur orang ini, dan ditegurnya juga di hadapan umum. Jadi ini perbedaannya. Kalau pemimpin yang salah, maka itu ditegurnya secara empat mata. Adabnya memang seperti itu. Tapi kalau ahli bid'ah yang berbuat kebid'ahan atau yang menyebarkan provokasi atau yang dia ini menyebarkan syubhat, maka adabnya dibantah di depan umum. Ya, langsung dibantah, ditelanjangi kesesatannya di depan umum. Ini muamalah Ahlussunnah wal Jamaah memang seperti itu. Lemah lembut kepada penguasa tapi keras kepada ahli bid'ah. Beda dengan ahli bid'ah. Mereka ini keras sama penguasa namun lembek sama ahli bid'ah yang lain. Maka dari sini Anda bisa dapati ya, orang-orang yang katanya berada di atas manhaj salaf, ustadz-ustadz yang katanya salafi. Nah, itu bisa dilihat dari perbedaan yang mencolok ini. Anda lihat saja, kalau dia sama ahlul bid'ah ini melempem seperti kerupuk yang kena air, tinggalkan sudah orang-orang seperti ini. Nah, meskipun jenggotnya, pernah kita sampaikan, jenggotnya ngatung, jenggotnya delewer sampai bawah. Meskipun celananya ngatung mungkin sampai paha, saking salafinya itu. Tapi kalau ternyata dia lembek sama ahlul bid'ah, kenceng sama penguasa, ini tinggalkan orang-orang seperti ini. Ya, maka ditahdir langsung sama Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah mengatakan, uskut, ya, diam engkau wahai Abu Bilal. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahana sultanallah, atau sebelumnya beliau mengatakan, as-sultanu dhillullahi fil ard. Pemimpin itu adalah naungan Allah subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ini. Ya, jadi pemimpin itu seperti naungan yang menaungi kaum muslimin yang ada di bawahnya, seperti payung yang melindungi kaum muslimin yang ada di bawahnya. Faman akramahu akramallah. Maka barang siapa yang memuliakan pemimpin tersebut, maka Allah akan memuliakan dia. Tapi waman ahanahu ahanahullah. Namun barang siapa yang menghina, mencaci maki, merendahkan pemimpin tersebut, Allah akan merendahkan dia. Dan berapa banyak orang-orang yang nyata Allah tampakkan di depan kita mendapati akibat daripada hadis ini. Itu nyata di depan kita. Masihkah kurang banyak contoh-contohnya jamaah? Di negeri kita seabrek orang-orang yang mencela, mencaci maki penguasa, lihat bagaimana nasibnya sekarang. Memang orang itu, manusia itu, terkadang ketika masa-masa fitnah, dia masih belum bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Tapi ketika masa fitnah itu sudah reda dan pandangan sudah clear, pandangan sudah jernih, itu nampak. Ya, ibarat air keruh ya. Ini kalau ada air keruh di sini. Ketika air keruh ini diobok-obok, maka air ini akan menjadi keruh, tidak nampak apa yang ada di dalam gelas ini. Tapi coba diamkan sampai kotorannya mengendap ke bawah. Nah, itu baru pandangan gelas ini menjadi jernih. Ya, pandangan menjadi clear, nggak ngeblur lagi. Di situ baru manusia sadar akan kesalahan yang dia lakukan. Tapi ternyata ada orang-orang yang meskipun pandangan sudah jernih, namun karena hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dia masih nggak bisa melihat. Ya, dia masih tidak bisa melihat saja. Maka sekali lagi, barang siapa yang menghina, mencaci maki, ya, menghinakan pemimpin yang ada di atas muka bumi ini, maka Allah akan menghinakan dia, dan itu sudah banyak contohnya. Masa masih kurang? Ya. Tep, jaman mulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan kembali di halaman 42 ini.
Wa mithlul Imam Ibni Abi Asim, al-Imamu Abul Qasim al-Asbahani al-Mulaqab biqiwamis sunnah, حيث قال في كتابه الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة. Semisal senada dengan Imam Ibnu Abi Asim, Ibnu Abi Asim yang tadi kita sebutkan, senada dengan beliau yaitu Al-Imam Abul Qasim Al-Asbahani yang dijuluki sebagai Qiwamus Sunnah, yaitu si penegak sunnah. Ya, julukannya Masya Allah, Al-Asbahani Qiwamus Sunnah, penegak sunnah. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, Syarah Aqidah Ahli Sunnah, kata beliau, faslun fi fadli tauqiril amir. Ada pasal di situ yang kata beliau tentang keutamaan menghormati penguasa. Ya, keutamaan menghormati pemimpin. Wa saqa haditha Mu'adzin radhiyallahu anhu as-sabiq. Dan beliau juga meriwayatkan hadis dari Mu'ad bin Jabal yang kita sebutkan sebelumnya. Ya, tentang lima perkara tadi yang salah satunya adalah audakhala ala imamihi yuridu ta'zirahu wa tauqirahu. Seorang yang menemui penguasa, dia ingin untuk menghormati dan memuliakan penguasa, itu dari hadis Mu'ad bin Jabal. Nah, itu diriwayatkan lagi oleh Al-Asbahani tadi. Wa haditha Abi Dzarrin radhiyallahu anhu al-ati, dan juga hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu yang nanti akan disebutkan sama beliau. Wa mithluhuma aidan At-Tibrizi haitsu qala fi kitabihi An-Nasiha. Demikian juga ulama yang lain, semisal dengan Ibnu Abi Asim dan juga Al-Asbahani tadi, ada seorang ulama yang bernama At-Tibrizi dalam kitabnya An-Nasiha. Di situ beliau menulis babu dzikrin nasihati lil umara wa ikrami mahallihim wa tauqiri rutbatihim wa ta'zimi manzilatihim. Dalam kitab beliau An-Nasiha ada bab yang berjudul bab ya tentang penyebutan nasihat kepada pemimpin. Ya, bab tentang nasihat kepada pemimpin, memuliakan mereka, menghormati mereka dan mengagungkan kedudukan mereka. Itu babnya saja judulnya sudah seperti itu. Baik, ini dari apa yang kita sampaikan tadi, itu dari jenis yang pertama bagaimana syariat memerintahkan kaum muslimin untuk menghormati pemimpin, yaitu dengan perintah langsung dan dengan takkid penekanan tentang hal itu. Ada anjuran-anjuran, ya, ada ancaman-ancaman di situ. Nah, wamin at-tariq tsani. Adapun cara yang kedua bagaimana syariat memuliakan pemimpin, memerintahkan kaum muslimin untuk memuliakan pemimpin, yaitu tadi dengan memberikan pencegahan, ya, mencegah kaum muslimin untuk mencaci maki, mengkritik, menghina dan lain sebagainya. Ma bawwaba lahu Ibnu Abi Asim aidan fi kitabis sunnah. Al-Imam Ibnu Abi Asim masih dalam kitabnya As-Sunnah, beliau membubuhkan sebuah bab yang diberi judul babu ma dzukira anin nabi sallallahu alaihi wasallam min amrihi bi ikramis sultan wa zajrihi an ihanatihi. Dalam kitab As-Sunnah ada bab yang berjudul bab apa-apa yang disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perintah Nabi dalam memuliakan pemimpin dan larangan Nabi dari menghina pemimpin. Ya, dari merendahkan pemimpin. Thumma saqa bi sanadihi haditha Abi Bakrah as-Sabiq. Kemudian Imam Ibnu Abi Asim meriwayatkan hadis dari Abu Bakrah yang tadi kita sebut, yaitu man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemimpin yang Allah jadikan di atas muka bumi ini, maka Allah akan menghinakan dia. Wa bi sanadihi aidan an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala. Masih dari sanad yang dibawakan oleh Ibnu Abi Asim, tapi kali ini bukan dari Abu Bakrah tapi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu ba'di sultanun. Akan ada sepeninggalku para pemimpin-pemimpin. Faman arada dzullahu thaghara fil islami thaghratan. Walaisat lahu taubatun illa ayyasuddaha walaisa yasudduha illa ila yaumil qiyamah.
ya walaysa yasudduha ila yaumil qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada sepeninggalku para penguasa-penguasa. Perhatikan di sini, maka barang siapa yang ingin untuk melecehkan atau merendahkan pemimpinnya, maka sama saja dia itu seperti ibarat melubangi satu lubang di dalam Islam. Jadi diibaratkan Islam ini seperti sebuah rumah yang tertutup dengan tembok. Maka barang siapa yang mencela pemimpin, mengkritik pemimpin, itu sama saja melubangi rumah itu. Ya, melubangi rumah tersebut. Yaitu maksudnya rumah itu adalah Islam, dilubangi sama dia. Karena gara-gara satu lubang ini, jamaah, kita kalau punya rumah, ada lubangnya satu, itu bisa masuk di situ, ada kecoa, ada tikus, ada ular, melbu kabeh nang kono. Masuk semua di situ. Maka demikian pula dengan Islam, ibarat bangunan tadi. Kalau ada seorang yang mencaci maki, mengkritik, memprovokasi kaum muslimin untuk menghina penguasanya, itu seperti melubangi Islam. Akan terbuka pintu-pintu fitnah di situ. Ya, akan terbuka pintu-pintu kerusakan di situ. Kemudian kata Nabi, dan tidak ada tobat bagi dia. Artinya tidak diterima tobatnya dia sampai dia menambal kembali lubang yang dia buat tadi. Artinya sampai dia menutup apa-apa yang dulu telah dia lakukan, memprovokasi kaum muslimin untuk membenci kepada penguasanya. Jadi kalau ada orang yang sekarang gemar melakukan caci makian terhadap penguasa, mengkritik penguasa, menghina penguasa, merendahkan penguasa, kemudian dia pengen tobat, gak cukup cuman istighfar. Gak cukup dengan dia mengatakan atubu ilallah, Allahumma taqabbal taubati, Allahumma ghafirli, gak cukup. Apa yang dilakukan? Wajib dia menutup. Dengan cara apa? Ya, dia mengklarifikasi. Ya, dia menarik kembali statement-statementnya tersebut. Ya, dia menarik kembali statement-statementnya tersebut dan berbalik arah. Dia mengingkari apa yang telah dia ucapkan, bahwa itu adalah ucapan yang batil. Mengkritik penguasa di depan umum itu adalah ucapan yang batil. Itu harus ditutup sama dia. Dan dia tidak akan, dan tidaklah dia bisa menutupnya sampai hari kiamat. Artinya, kalau dia tidak tutup itu, maka taubatnya tidak akan diterima sampai hari kiamat. Nah, ini ancaman ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang yang menghina penguasa, mengkritik penguasa, mencaci maki penguasa, itu sama saja dia ini melubangi Islam dan kaum muslimin dengan lubang. Lubang ini itu tadi ibarat fitnah-fitnah akan masuk di situ, yang akan menyebabkan Islam dan kaum muslimin di negeri tersebut akan menjadi hancur. Ya. Nah. Kemudian kita lanjutkan, waqad akhraja Ibnu Abi Asim fi sunnah hadzal haditha min wajhi akhar sahih. Min wajhin akhar sahih. Imam Ibnu Abi Asim meriwayatkan hadis ini juga dalam kitab As-Sunnah dengan sisi yang lain, tapi kali ini dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau tadi dari Abu Dzar, beliau meriwayatkan lagi dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Qal, diceritakan, lamma kharaja Abu Dzar ila Rabadha, laqiyahu rakbun min ahlil Iraq. Tatkala Abu Dzar radhiyallahu anhu itu singgah, atau beliau itu pergi menuju negeri Rabadha, menuju kota Ar-Rabadha. Ya, beliau pergi ke sana. Tatkala itu beliau bertemu dengan sekelompok manusia, sekelompok rombongan dari penduduk Irak. Nah, kita tahu ya, penduduk Irak ini adalah ahlul fitan. Kebanyakan mereka ini adalah para perusuh. Yang dimana Nabi SAW tidak sudi mendoakan kebaikan bagi penduduk Irak. Nabi pernah berdoa, Allahumma barik lana fi syamina wa barik lana fi yamanina. Ya Allah, berkailah kami pada negeri Syam kami, dan berkailah kami pada negeri Yaman kami. Kemudian sebagian sahabat mengatakan, wa fi najidina, ya Rasulullah, doakan juga najid kami. Ya, najid di sini itu jangan seperti ahli bid'ah yang mengartikan najid di situ adalah tempat kelahirannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Najid, ya sama namanya najid, cuman tidak ada ulama-ulama yang mengartikan najid di situ dengan najid yang ada di Saudi Arabia. Tapi najid di situ maknanya adalah sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, najid di situ adalah Irak. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min huna tatlu qarnasyayatin. Ya, min huna yatlu qarnasyayatin. Dari situlah akan muncul tanduk syaitan.
Dalam riwayat yang lain, min huna az-zalazil wal fitan. Dari situlah terjadi berbagai macam guncangan-guncangan dan berbagai macam fitnah. Nah, itu terbukti ya, ketika dari zaman dahulu munculnya orang-orang as-Saba'iyah, pengikutnya Abdullah bin Saba', kemudian bagaimana orang-orang yang membujuk Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib untuk membaiatnya, katanya berjanji untuk membaiat Husain bin Ali bin Abi Thalib, ternyata sampai di Karbala dibantai Ali bin Abi Thalib, dikhianati Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga bagaimana sampai detik ini, ya sampai di abad sekarang, orang-orang Irak itu adalah para perusuh-perusuh alias ahlul fitan. Munculnya munculnya misalnya partai Ba'ath. Ya, partai Ba'ath, partainya Saddam Hussein, yang sebagian ulama mengkafirkan karena menganggap bahwa tidak ada Rob kecuali partai Ba'ath, kebanggaan mereka. Demikian juga Syiah Rafidhah itu berkembang biak pesat di Irak sana. Sekarang juga ISIS, ya ISIS, Islamic State of Iraq katanya, itu juga munculnya di Irak sana. Ini berbagai macam kejadian-kejadian mengerikan, fitnah-fitnah itu munculnya dari Irak, bukan Najd yang ada di Riyadh, bukan Najd yang ada di Saudi Arabia. Jadi gak ada ulama yang mengartikan Najd dalam hadis Nabi dengan Najdnya Saudi Arabia, itu gak ada, kecuali ulama-ulama su', ya para ahli bid'ah yang menggunakan hadis ini untuk mendiskreditkan kredibilitas Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang kepanasan dengan dakwah tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan kembali ke kisahnya Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau ketika pergi ke Robada bertemu dengan sekelompok rombongan dari penduduk Irak. Faqalu. Maka orang-orang Irak ini mengatakan, perhatikan ini nadanya sudah nada-nada fitnah. Mengajak untuk fitnah. Mereka mengatakan, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, qad balaghana alladhi suni'a bika. Fa'qid liwa'an ya'tika rijalun masyita." Tawaran yang sama yang dulu, atau tawaran yang sama kepada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib nanti. Jadi ini kisahnya ketika Khalifah Uthman ya. Jadi Abu Dzar, dikatakan kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, kami sudah mendengar apa yang kau rasakan, yang kau alami. Ya, di mana kau didzalimi sama Uthman bin Affan. Ya, kau diperintahkan oleh Uthman untuk pergi mengasingkan diri ke Rabada. Ya, emang Uthman itu zalim, Uthman ini pokoknya dicaci maki." Maka apa kata orang-orang Irak ini? Mereka mengatakan, "Maka tancapkan bendera." Maksudnya bendera peperangan melawan Uthman bin Affan. "Karena kau sudah didzalimi sama Uthman bin Affan, kau diusir dari Madinah menuju ke Rabada. Maka tancapkan bendera peperangan, maka akan datang orang-orang yang akan setia menemanimu berperang melawan Uthman bin Affan." Ya, ini ahlul fitan. Apa kata Abu Dzar? "Mahlan mahlan ya ahlul Islam." Slow, slow, santai wahai ahlul Islam. Ya, tenang, tenang wahai kaum muslimin. "Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Karena aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis tadi, "Sayakunu ba'di sultanun fa'a'izzu." Kata Nabi, akan datang sepeninggalku para penguasa-penguasa, maka muliakanlah mereka, kata Nabi. "Manil tamasa dhullahu thagara thagratan fil Islam." Barang siapa yang mencari-cari kesalahannya atau menginginkan untuk menghinakannya, maka dia sama saja sedang melobangi lubang di dalam Islam. "Walam yukbal minhu taubatun hatta yu'idaha kama kanat." Dan tidak akan diterima taubatnya sampai lubang yang dia buat itu ditutup kembali. Ya, lihat bagaimana fikihnya Abu Dzar ya. Gak seperti orang-orang zaman sekarang, ketika didzalimi sama pemimpin, merasa didzalimi sama pemerintah, kemudian datang sebagian orang untuk menawarkan kesetiaan kepadanya, menawarkan loyalitas kepadanya. "Mari kita bikin front, kita bikin perkumpulan, organisasi untuk menentang pemerintah." Ini orang yang didzalimi ini senang-senang aja ini. "Oh iya, ayo kita lawan pemerintah." Itu fikihnya ahli bid'ah kayak gitu. Tapi kalau fikihnya sahabat Nabi, fikihnya para salaf, enggak. Lihat Abu Dzar ya, tidak serta-merta menerima tawaran para ahlul fitan dari ahlul Irak, dari penduduk Irak. Dia tetap pada manhaj yang lurus, haram hukumnya menghina pemimpin, memerangi pemimpin. Meskipun Abu Dzar
ya posisinya ketika itu diusir oleh Utsman bin Affan menuju ke Robadah. Namun itu tidak menjadikan beliau memberontak kepada Utsman atau menghina-hina Utsman. Wa fil babi ahaditsu wa atharun katsiratun. Ya, di dalam bab yang tadi kita sebutkan dalam kitab As-Sunnah, riwayat atau karangan Ibnu Abi Asim, itu banyak hadis-hadis atau asar-asar dari para sahabat. Ya dzakartu tarafan minha fil fasli as-sabi' fin nahyi an sabbil umara. Ya, nanti hadis-hadisnya ini dan asar-asar tersebut oleh beliau akan, oleh penulis yaitu Syekh Abdul Salam Barjas, akan dibawakan oleh beliau pada bab yang ke-7 dari kitab ini, yaitu judulnya An-Nahyi atau An-Nahyu an sabbil umara, larangan mencela penguasa. Dan kita lanjutkan lagi, wa man ta'ammala an-nususal waridata fi hadzal bab alima anna syari'a innama amara bi tawqiril wulati wa ta'zirihim. Barang siapa yang merenungkan tentang dalil-dalil yang ada dalam permasalahan ini, yaitu permasalahan memuliakan pemimpin, maka dia akan mengetahui bahwa syariat Islam, yaitu Allah dan Rasulnya yang mensyariatkan, itu tidaklah mereka, hanyalah mereka ini memerintahkan untuk mengagungkan, memuliakan pemimpin, dan wa naha an sabbihim wa intiqasihim, dan melarang untuk mencaci maki, merendahkan pemimpin. Tujuannya adalah li hikmatin azimatin wa maslahatin kubra. Ya, karena tujuan yang agung dan kemaslahatan yang besar. Jadi tadi kita sebutkan, kita mencaci, melarang untuk mencaci maki pemimpin, ya tidak menghinakan pemimpin, bukan karena kita ini takut dipenjara, takut kena pasal, bukan. Ya, tapi itu semuanya adalah untuk menjaga maslahat yang lebih besar daripada itu. Kita memuliakan pemimpin, kita menghormati pemimpin karena maslahat yang lebih besar. Dan itu memang karakteristik Islam ya. Ya, Islam itu datang dengan syariat-syariat yang membawa kemaslahatan. Maslahatnya itu bukan cuma buat kaum muslimin saja, tapi buat seluruh makhluk. Karena syariat Islam yang dibawa oleh Nabi SAW itu rahmah. Bentuk kemaslahatan, bentuk rahmat Allah kepada seluruh makhluk. Allah mengatakan dalam surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad. Ya, ini Nabi diutus dengan membawa Al-Qur'an, membawa syariat. Yang salah satu syariatnya adalah menghormati dan memuliakan pemimpin. Ya, tidaklah itu kecuali untuk rahmat bagi semesta alam. Ya, untuk kemaslahatan alam semesta. Bahkan yang kafir sekalipun itu juga mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam syariat Islam. 6. Asyara ila tarafin minha al-Imam Al-Qarafi fi kitabihi Adz-Dzakhirah. Kemaslahatan-kemaslahatan yang dimaksud dalam syariat Islam, ya, dalam permasalahan menghormati pemimpin dan melarang untuk mencaci maki pemimpin, itu diisyaratkan diantaranya oleh Imam Al-Qarafi dalam kitabnya Adz-Dzakhirah. Beliau mengatakan, qa'idatun dabtul masalihil amati wajibun wala yandabitu illa bi'adhamatil a'imma fi nafsir ra'iyah wa matakhtalafat alaihim au uhinu ta'adzaratil maslahah. Ada sebuah kaidah yang berbunyi bahwa menjaga kemaslahatan umum itu lebih diutamakan. Ya, menjaga kemaslahatan secara umum itu lebih diutamakan. Dan tidaklah itu dijaga kecuali dengan cara mengagungkan penguasa, ya, dengan cara mengajak rakyat untuk mengagungkan penguasa. Manakala ini diselisihi, yaitu dengan cara rakyat mencaci maki penguasa, rakyat menghina penguasa, maka kemaslahatannya akan hilang. Ya, kemaslahatan, kebaikan-kebaikan yang dibawa oleh syariat itu akan hilang. Maka dari sini jelas bahwa perintah Allah, perintah Rasul untuk memuliakan penguasa, sekali lagi bukan untuk nyenakno penguasa, bukan. Ya, bukan untuk membuat penguasa itu menyenangkan hati penguasa, tidak. Tapi kita melakukan itu semuanya karena kemaslahatan. Ya, ada kemaslahatan yang dicapai. Wa qad asyara aidan al-allama Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalihin Ibnu Utsaimin rahimahullah ilal hikmah fi dzalika biqauli. Demikian juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu mengatakan tentang hikmah. Ya, hikmah
tujuan dari syariat Islam memerintahkan kita untuk mendengar, memerintahkan kita untuk menghormati dan memuliakan pemimpin dan melarang untuk menghina pemimpin. Lihat, perhatikan bagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, "Fallaha Allah fi fahmi manhajis salafis salih fi ta'amuli ma'as sultan." Kata beliau, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dalam memahami manhaj, metode para salafus saleh, khususnya dalam bermuamalah terhadap penguasa. Ini diperintahkan oleh beliau untuk bertakwa kepada Allah, yaitu dengan cara kita ini dalam bermuamalah kepada penguasa harus dengan manhajnya para salafus saleh. Bukan ngarang-ngarang manhaj sendiri. Kayak sebagian orang yang mengatakan kita menghormati penguasa, bermuamalah baik kepada penguasa. Kalau penguasa baik sama kita, ini manhajnya siapa? Kita menghormati penguasa. Kalau penguasa mensejahterakan rakyatnya, manhajnya siapa seperti ini? Ya, kita tidak mau mencaci maki penguasa. Ya, apabila penguasanya memang adil. Tapi kalau penguasanya zalim, ya kita caci maki dia. Manhajnya siapa itu? Itu bukan manhajnya para salafus saleh. Maka beliau tekankan di sini bertakwa kepada Allah. Awas. Ya, dalam memahami manhaj salafus saleh terutama dalam bermuamalah terhadap penguasa. Kemudian beliau mengatakan wa alla yattakhadha min akhta'i sultani sabilan li itharatin nas wa ila tanfiril qulubi an wulatil umur fa hadha ainul mafsadati wa ahadul usus allati tahsulu bihal fitanu bainan nas. Simak ini nasihat yang indah sekali dari Syekh Utsaimin. Beliau mengatakan, hendaklah, janganlah kalian menjadikan ketergelinciran penguasa, kesalahan penguasa, jangan dijadikan sebagai media, sebagai jalan untuk memprovokasi manusia, memprovokasi rakyat. Alangkah banyaknya manusia yang seperti ini, jamaah. Ya, alangkah banyaknya manusia-manusia yang modelnya seperti ini. Ada kesalahan penguasa. Penguasa ini manusia biasa. Presiden ini manusia biasa. Ya, bukan malaikat yang punya sayap, bukan nabi yang maksum yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak. Manusia sama seperti kita. Ya, min bani Adam, kullu bani Adam khata', punya kesalahan, punya ketergelinciran, iya. Namun ingat, ketergelinciran penguasa, kesalahan penguasa haram untuk dijadikan media, ya, dijadikan alat untuk memprovokasi rakyat agar membenci kepada penguasanya. Ini bukan manhaj salaf. Namun lihat sebagian orang, kalau penguasa melakukan kesalahan, kemudian kesalahan yang masih bisa ditolerir lah. Mungkin baca Al-Fatihahnya nggak sesuai tajwid. Oh, itu sudah di roasting habis-habisan itu. Ya, sudah digoreng habis-habisan sama harokin, sama ahli bid'ah, khawarid, teroris, dan lain sebagainya yang satu spesies dengan mereka, di roasting habis-habisan itu. Atau misalnya pakai kain ihram ketika iktiba, ya, ketika umroh, tawaf, salah ya membuka kain ihramnya, membuka bagian kain ihramnya. Nah, itu sudah di frame habis-habisan, di roasting habis-habisan, dibully habis-habisan. Tujuannya memang adalah mencari kesalahan penguasa, kemudian kesalahan itu di blow up agar rakyat semakin benci, semakin marah dengan penguasa. Ini bukan metode Ahlus Sunnah, tapi ini metodenya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Cara yang sama ketika beliau, ketika orang ini, yaitu Abdullah bin Sabah al-Yahudi, menerapkan cara ini untuk mencaci maki, memprovokasi kaum muslimin agar membenci Uthman bin Affan. Kesalahan-kesalahan Uthman dikumpulkan sama dia, kemudian di roasting, digoreng. Uthman membakar mushaf Al-Quran. Uthman melakukan nepotisme. Uthman mengusir Abu Dzar ke Robadah. Ya, Uthman tidak ikut perang Badar. Uthman lari dari perang Uhud. Uthman tidak ikut Bayat Ridwan. Dikumpulkan sama dia, kemudian diberikan kepada kaum muslimin, diberikan kepada rakyat. Emplok nih. Ya, rakyat yang jahil, rakyat yang bodoh ketika mendapatkan informasi seperti itu terprovokasi. Akhirnya mereka membenci Uthman, akhirnya mereka mendemo Uthman bin Affan sampai pada titik mereka menumpahkan darah Uthman bin Affan. Cara yang sama dilakukan sama ahli bid'ah sekarang. Ada kesalahan-kesalahan pemimpin, dipreteli satu-satu, dikumpulkan, kemudian di blow up di media sosial. Ya, rakyat yang jahil, yang bodoh,
memakan berita-berita tersebut mentah-mentah, kemudian semakin marah kepada penguasa. Ini sampai pada titik seperti yang diinginkan oleh mereka, kehancuran negeri ini. Ya, kebinasaan negeri ini. Ya, maka Ahlussunnah wal Jamaah tetap menekankan kepada kaum muslimin, kesalahan penguasa itu tidak boleh dijadikan sebagai media untuk memprovokasi kaum muslimin agar membenci kepada penguasa. Wa ila tanfiril qulub an wulatil umur, dan tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk membuat hati manusia lari dari penguasa. Hati manusia benci kepada penguasa. Fahadha ainul mafsadah, inilah inti dari kerusakan. Sumber kerusakan suatu negeri dari sini awalnya. Ya, sumber kehancuran satu negeri itu dari sini. Wa ahadul usus allati tahsulu bihal fitan bainan nas, dan ini adalah salah satu pondasi yang menyebabkan fitnah yang terjadi di antara manusia yang ada. Ya, sebenarnya masih banyak nih ucapan Syekh Utsaimin tentang hal ini, namun kita berhenti di sini di halaman 44. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita masuk sesi berikutnya dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Bocah cilik. Disebutkan apakah gubernur, bupati, atau wali kota dan semisalnya juga termasuk umara. Iya, selama mereka muslim, ya selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, maka wajib mendengar dan taat kepadanya. Ya, karena gubernur, bupati itu adalah an-naib. Itu ada kepanjangan tangan dari penguasa, seorang yang diwakilkan oleh pemimpin untuk mengurusi wilayah-wilayah yang luas dalam suatu negeri. Karena sebagaimana kita sampaikan pada kaidah yang keempat, ya tentang bolehnya pemimpin itu banyak dalam satu negeri. Karena seorang pemimpin, apalagi di negeri kita ya, negeri yang berupa kepulauan, ya banyak dipisahkan dengan lautan-lautan. Kalau pemimpin satu, itu dia memimpin semua negeri, dalam artian tidak ada wakil-wakil di masing-masing negeri tersebut, nah ini akan menyusahkan. Ya, perintahnya tidak akan bisa sampai ke negeri ujung sana. Bahkan bisa jadi negeri ujung memisahkan diri dari negara ini. Maka adanya gubernur, bupati, wali kota, selama dia muslim, ya, dan kebijakannya atau perintahnya itu tidak bertentangan dengan syariat, wajib mendengar dan taat. Ya, buktinya para salaf terdahulu, mereka masih mendengar dan taat kepada Al-Hajjaj bin Yusuf. Padahal Al-Hajjaj bin Yusuf ini adalah seorang gubernur. Ya, seorang gubernur. Baik, wallahu a'lam. Ustaz, banyak kebijakan-kebijakan Pak Kemenak yang dirasa tidak sesuai dengan syariat. Misalnya menganggap semua agama itu kedudukannya sama. Itu apa kebijakannya resmi? Nah, itu kan pendapat pribadi beliau gitu. Ya, tidak ada perintah di situ rakyat atau kaum muslimin ya di Indonesia wajib meyakini kebenaran semua agama. Ana rasa enggak ada perintah secara tertulis ya memaksa kaum muslimin di negeri Indonesia ini untuk menerapkan pluralisme, tidak ada. Itu hanya pendapat pribadinya saja. Maka pertanyaannya bagaimana cara kita mengingkari hal tersebut? Apakah dengan mengkritiknya? Nah, ini mengingkari secara umum ya. Nah, kita sampaikan bahwa pluralisme itu diharamkan, bahkan itu adalah kekufuran di dalam agama, mencampur adukan antara Islam dengan kafir. Ya, disampaikan dalil-dalilnya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Inna dina indallahi al-islam, agama yang diridhai oleh Allah hanya Islam. Sampaikan ya, tanpa harus mencaci makinya, tanpa harus mencelanya, tanpa harus memprovokasi kaum muslimin untuk membencinya, enggak. Ya, tapi perkara tersebut tetap harus diingkari. Wallahu a'lam. Dari pembahasan pemerintah tergelincir tadi, apakah media massa mendapatkan dosa jariah karena dari pemberitaan yang menggiring opini agar membenci kebijakan tersebut? Ya, memang punya andil ya media ini ya. Bahkan justru ini salah satu alat yang punya kekuatan besar untuk tadi menggiring kaum muslimin agar membenci kepada penguasanya.
bayangkan saja dahulu di zaman Abdullah bin Sabah al-Yahudi, ketika di zaman Khalifah Utsman bin Affan, medianya itu dari mulut ke mulut. Ya, medianya mereka itu dari mulut ke mulut. Bahkan ditulis surat-surat, kemudian disebarkan surat-surat tersebut di negeri-negeri kaum muslimin tentang keburukan-keburukannya Utsman, tentang aib-aibnya Utsman. Anda bisa bayangkan ya, media di zaman tersebut itu terbatas jamaah. Tapi hanya dengan seperti itu saja bisa sampai menggerakkan massa yang begitu dahsyat sampai membunuh Al-Khalifatur Rashid Dzun-Nurain yang menikahi dua putri Nabi SAW. Seorang dari salah satu 10 orang yang dijamin masuk surga bisa sampai membunuh Utsman bin Affan. Padahal medianya cuma gitu-gitu tok, mulut ke mulut, tulisan ke tulisan. Bagaimana dengan media-media yang ada sekarang yang begitu masif? Media internet, ya, koran, televisi, ya, pemberitaan-pemberitaan dan lain sebagainya. Nah, ini tentu lebih mengkhawatirkan lagi jamaah. Ya, maka buat para reporter atau para jurnalis yang menulis-menulis berita, maka jangan sampai di situ ada provokasi-provokasi atau ya tulisan-tulisan gaya-gaya bahasa yang ya sebenarnya samar-samar ya, tapi intinya sama. Di situ menanamkan kebencian rakyat kepada penguasa. Nah, ini hati-hati, Anda ikut menanamkan kebencian kepada penguasa, berarti Anda ikut andil dalam membunuh penguasa. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan kisah dari Abdullah bin Uqaim. Ya, Abdullah bin Uqaim diriwayatkan pernah duduk di depan Masjid Nabawi di zaman tersebut setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Dia ngambil tanah kemudian ditumpahkan ke kepalanya, ngambil tanah ditumpahkan ke kepalanya. Kemudian dia mengatakan, Qataltu Utsman, Qataltu Utsman, aku membunuh Utsman, aku membunuh Utsman. Kemudian orang-orang di situ mengatakan, Ghafarallahu laka, semoga Allah mengampunimu. Ya kaifa tasna, bagaimana kau melakukan pembunuhan terhadap Utsman? Dia mengatakan, fa inni u'inu dzikra masawihi. Ya, fa aku, kata Abdullah bin Uqaim, aku ikut membantu menyebarkan keburukan-keburukan Utsman. Ikut membantu menyebarkan keburukan Utsman, tapi dia tidak ikut menebaskan pedangnya ke tubuh Utsman bin Affan, tidak. Dia cuma ikut membantu menyebarkan provokasi agar manusia benci kepada Utsman bin Affan, tapi dia menganggap dirinya telah ikut andil dalam pembunuhan Utsman bin Affan. Ya, maka hati-hati buat para jurnalis-jurnalis atau pembuat berita yang proporsional, ya jangan sampai di situ menimbulkan fitnah, membuka pintu-pintu fitnah, menyebabkan negeri ini menjadi hancur, negeri ini menjadi binasa. Nah, karena kira ini bisa kita sampaikan, wallahu a'lam, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.